Halo guys, salam otomotif, welcome to my channel. Yo. Oke, hari ini spesial gue akan mereview stok mobil bekas di daerah Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang gue ada di showroom SR Mobilindo. Kita lihat stok mobil bekas dan stok review harga yang ada dalam showroom ini. Check it out. Halo, selamat siang Kak Mika, apa kabar? Ya. Sehat Kak? Kak, sorry ganggu nih Kak. Ya. Bisa ngobrol ke sini sebentar Kak? Boleh. Kak, di sini kalau gua lihat sih banyak stok mobil bekas ya, Kak? Banyak. Ada ini apa? Ada apa? 20 mobil, 30 mobil mungkin? Lebih. 20 mobil, 30 mobil lebih kali. Kak, coba dong pengen tahu nih untuk tipe dan spek mobil yang ada di sini tuh apa aja sih, Kak? Ini yang gua tahu juga di sini banyak banget Kak jualannya, Kak ya. Oh, Kak, gua pengen tanya sebelum jalan. Iya. Kak, kalau misalkan SR itu apa namanya, Kak? Singkatan SR itu. SR. Salsa Rizky. Salsa Rizky dari anak owner. Dari ownernya. Oke. Okay. SR-nya Salsa Rizky Mobilindo ya. Yes. Kak, ini di daerah mana, Kak? Perumahan Geri Anggra ini Citerep. Bogor, Jawa Barat, Kak ya. Oke, okay, buat teman-teman yang memang untuk daerah sini bisa boleh nanti kalau memang ada kebutuhan mobil bekas nanti kita kasih kontak deskripsi ke Kak. Siapa namanya, Kak? Mika. Kamika, oke. Okay. Kamika, gue pengen tahu dong di sini kalau misalkan sebelum berapa kejualan, Kak? Sebulan bisa 30. 30 unit. Wah, gila, luar biasa banget, teman-teman. Iya. Tempatnya sih memang jujur aja ini enak banget ya, lega, luas. Ada perumahan tapi ternyata ada showroom segede begini ya, lengkap banget ya. Ada mobil CGC, mobil 3 baris, 2 baris. Oke, okay, Kak, yang pertama langsung aja. Mobil apa nih, Kak, yang memang siap dijual nih? Semua udah ready dijual kok. Oke. Okay. Ini apa nih, Kak? Ini ada Toyota Calya tipe G 2019 Matic. Calya 2019 otomatik ya? Matic, iya betul. Pajaknya, Kak? Pajak panjang dong, sampai tahun depan. Pajak panjang bulan 3 nih, teman-teman. Calya 2019 otomatis. Ini noponya juga mungkin kerawan, Kak, ya? Iya. T Subang, oke. Okay. Iya. Ini warnanya hitam. Kalau misalkan harga jual berapa, Kak, Bab? Harga jual mulai 117 juta. Bisa cash ya, cash 117 bisa nego ya, Kak ya? Iya. Oke, okay, kalau misalkan di sini, Kak, kalau untuk pembiayaan perbankan pakai apa, Kak? Maaf, Kak. Kita pakai Mandiri Utama Finance, ada Klipan, ada sama Klipan. Perena juga. Oke, okay, siap, cakep. Kak, di sini kalau misalkan estimasi harga DP di berapa nih, Kak? DP paling minim banget. Mulai 8 juta. 8 juta, wow, gila kayak teman-teman, 8 juta udah dapat mobil. Tapi mobil apa dulu, Kak, ya? Kalau misalkan mobil Mercy sih mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin. Yoi. Kak, gue boleh ini nggak lihat-lihat mobil ini? Ya, dikunci, ya, Kak. Kunci. Udah nggak apa-apa. Oke, Kak. Yang mana lagi nih, Kak? Ini Evalia? Ini ada Evalia juga. Cuman ini masih apa nih, Kak? Masih di salon apa gimana nih? Lagi dimandiin. Oh, dimandiin. Gue pikir cuma orang doang dimandiin. Ternyata juga mobil dimandiin. Biar bersih. Evalia. Tahun 2013 Matic. Evalia XP 2013 Matic ya. Ini pajaknya juga bisa diperpanjang ya nih teman-teman nih. Bulan 4. Harga berapa nih, Kak, Evalia, Kak? 91 juta. 91 juta bisa nego ya, Kak ya? Juga bisa dong. Oke, terus yang belakang bukan, Kak? Sama Evalia juga. Sama Evalia juga, cuman dia beda tahun. Tipe sama. Tipe sama 2013. 2012. 12. Oke, ini harga berapa, Kak? Maaf. Ini 90. 90 juta. Bedanya apa nih? Kok beda tahun doang, Kak, ya? Beda tahun aja. 2000. Sama ini kan pajak mepet. Oke, 13 ini 12, teman-teman nih. Warnanya sih Silverstone. Evalia 2012 pajak bulan 8. Ini juga harga jualnya 90 juta bisa cash, nego juga bisa. Ini untuk pembiayaan bisa DP minim juga nih, teman-teman, bisa DP di 10 jutaan mungkin ya. Ini cocok nih buat mobil keluarga, buat mobil bareng juga oke.
ketimbang teman-teman beli mobil apa niaga lebih enak pakai mobil gini sih. Oke, Kak Mika lanjut. Ini teman-teman ini juga salah satu orang nomor satu di sini karena kalau nggak ada dia nggak mungkin bisa jualan 25, 20, 30 unit. Bisa. Kak, ini apa nih, Kak? Ini yang merah. Ini ada Xenia R. Xenia R 2000. Xenia R Deluxe Upgrade Sporty 2012. Ini DP bisa 6 juta loh. 6 juta. Buset, dengan DP 6 juta bisa dapat mobil ini, guys. Bisa dong. Xenia R 2012. Manual, pajaknya bulan 9. Panjang. Kak, kalau tanya harga ini berapa, Kak? Harga cash-nya? OTR-nya 98. 98 bisa nego, Kak, ya? Nego. Oke. Kita lihat mungkin. Waduh, ini juga memang di bagian dalam juga memang masih original banget nih, teman-teman. Di joknya juga masih pabrik. Bersih, AC udah double blower juga nih, teman-teman. Di konsol tengah ada tip. AC masih berfungsi baik. Semua masih bagus ya, teman-teman ya. Ini Xenia R 2012. Waduh, cakep. Panjang. Ini juga sama, Kak, ya? Sama, pajak panjang, sedang diproses. Ini Xenia 2000. Sama. Cuman beda warna. 12 ya. Ini ya, biar nomor ya, teman-teman nih. Pajak Agustus bulan 8. Warna silver, harga cash-nya berapa, Kak, Bab? 98 juta. 98 nah, juta. Ini cuman beda warna. Oke. Okay. 3 unit. 3 unit. Oh, cakep nih, teman-teman. Di sini ternyata selain DP minim juga harganya juga memang sangat kompetitif ya. Oh, sorry, agak bunyi. Kuncinya nggak ada, Kak, ya? Oke, Kak, nggak apa-apa, santai aja. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu mobil terbaik juga nih, mobil MPV yang paling laku di Indonesia. Ya, Avanza Xenia juga memang terkenal banda juga ya, teman-teman, ya. Oke, Kak, lanjut. Ini di belakang nih ada mobil yang paling gue ganteng nih, yang paling gue suka. Aduh. Mobil head-on. Mobil head-on, ini mobil gadon nih. Ini BMW S90 320i 2012 LCI. Ini adalah mobil BMW. Ini BMW? Iya. BMW. Oke. Ini BMW, say. BMW BMW S90 2012 LCI. Ini adalah mobil penerus dari BMW M46 yang sudah berakhir tahun 2004. Juga bumper juga ganti, teman-teman udah pakai M3 ya. Ini lampu juga udah pakai halogen. Pelek udah pakai udah ganti pelek nih, teman-teman, ini cakep banget nih. Kak, ini harganya berapa, Kak, cash, Kak? 245 juta. 245. Kalau misalkan ada teman-teman nanya, Bang, ini mobil bisa di ini nggak? Di apa tuh? Apa namanya? Di leasingin atau misalkan pengen kredit? Oh, bisa dong. Berapa, Kak, ini DP-nya, Kak? Kalau ini beda ya. Beda ya, Eropa ya. Nggak mungkin DP minim ya, Kak, ya? Wih, cakep nih, teman-teman. Mungkin agak gelap ya, sorry. BMW S90 320i 2012 LCI, dia udah e-drive juga nih, teman-teman. Di konsol tengah juga e-drive. AC udah climate control, di bagian seat juga dia udah cruise control juga. Di tengah juga ada armrest, joknya ada kulit, full electric. 2012 harga berapa, Kak? 242 ya? 245. 245, sorry. Iya, bisa nego. 245 bisa nego. Woi, cakep banget nih, teman-teman. Apaan gue punya mobil begini nih, mobil head-on. S90 320i 2012. Cakep. Ini juga apa, Kak? Sama, Kak? Xenia, sama. Kita punya 3 unit. Oh iya, lupa ya. Di sini banyak ya, teman-teman. Xenia, Xenia Avanza gini banyak. Oke, Xenia 2012 warna silver, pajaknya bulan 2 panjang. Panjang. Warnanya silver. Terus ini kondisi juga oke banget nih, kayaknya juga memang cocok banget buat teman-teman cari mobil baru yang memang memang budget minim. Lebih baik sih dengan mobil begini nih. Ini Xenia R ya. Ini kan di depan tipe X, ini tipe R 2012. Harganya sih memang kurang lebih sama. Wih, cakep banget nih, masih original banget nih, guys. Ini DP minim juga bisa nih, teman-teman. DP minim startup di angka 8 juta mungkin udah bisa dapat mobil gini nih. Kak, sorry, di sini memang kalau misalkan boleh tahu, yang saya dengar kan sih cabang ada dua ya, Kak. Ini cabang yeah. yang ini di mana, Kak, cabangnya? Yang pusatnya di Jakarta, Cempaka Putih. Cempaka Putih itu iya. Apa namanya, pusat ya, Kak, ya? Iya, ini SR2. SR2, oke. SR itu singkatan dari Salsa Rizky. Salsa Rizky Mobilindo. Oke, siap. Ini apa nih, Kak? Nah, ini ada mobil Eropa juga. Oh, Ford. Ini Ford EcoSport 2014 Trendy. 14 Trendy. Wih, cakep banget nih lampunya, udah pakai ini, teman-teman. Udah pakai DRL. Ini jujur, teman-teman nih, kalau misalkan gue boleh bilang, ini mobil harga barunya tembus yang ke 200 lebih. Tapi untuk harga jualnya memang sangat turun. Karena mungkin di kita juga Ford sudah untuk ATPM-nya sudah nggak ada.
Jadi ya plus minus sih, kalau teman-teman memang budget minim pengen mobil Eropa ya begini sih. Ini EcoSport 2014. Trendy ya kak? Trendy. Wih cakep. Untuk harga berapa kak maaf? Harga 114. 114? Iya, 114 juta. Untuk DP minim berapa kak? Ini gak bisa DP minim. Oh ini, oh ya Eropa ya, sorry lupa gue. Kak, apa yang bisa bedain Eropa DP gede dan Jepang bisa DP minim? Karena kalau kredit dia pencairannya lebih kecil. Oh, jadi untuk cover maksimal juga nggak mungkin ya, Kak ya? Nggak mungkin. Oke, jadi kalau memang mobil Eropa itu nggak mungkin DP-DP minim, teman-teman. Ya. Gitu. Jadi wajar ya, yang namanya Eropa kan beda sama Jepang. Ya, termasuk juga ini BMW juga sama nih. Ya, kalau DP-DP ceban juga nggak mungkin, teman-teman nih. Kalau nanya, Bang, mobil BMW bisa DP ceban nggak ya? Lu nggak bisa lah. Masa mobil kayak begini dibilang DP ceban? Kak, ini... Ada Pajero. Pajero 2000... Pajero GLS 2010 manual. 2010 manual diesel. Si cakep banget. 4x2 ya. Teman-teman ini manual loh, teman-teman. Ingat ya. Ini cikal bakalnya Pajero tuh sebenarnya memang enak, lebih enak manual karena kenapa? Pertama low maintenance gitu kan. Terus kalau misalkan gearbox juga dia masih kopling manual dan enggak pakai kopling otomatis. 2010 GLS manual ya. Diesel. Ini pajak bulan 10 panjang. Ini tahun pertama dari baru kayak ya. Warna juga ini bisa gue bilang nih warnanya apa ya? Masih original ya teman-teman, ini da Pajero Sport 2010. Wih, sorry agak gelap, tapi nggak masalah sih. Ini juga memang mobil legendaris juga nih teman-teman. Sebelum ini generasi Pajero yang kedua mungkin ya, setelah Shogun di 2000 di tahun 94. Karena Pajero tuh lahir di tahun 94-an, mungkin teman-teman yang tahu film Sidul tuh pernah Sarah juga pakai mobil itu. Kalau ini apa kak? R juga ya kak, R 2012 manual, warnanya hitam, pajak bulan 2 panjang. Panjang. Harga sama kak? Harga sama, 98 juta. 98 juta, cash bisa nego. Kalau untuk DP minim bisa di angka? 68. Wow, luar biasa banget teman-teman, DP 6.000 dapat mobil gini. Lu ketimbang beli motor CBR, DP-DP gede, mungkin pakai ini dah. Serius, oke kak Gita, sebelumnya gue mau tanya dong dual. Kak, di sini kalau untuk proses pembiayaan pakai apa kak? Sorry. Pakai Mandiri Utama Finance. Move ya bilang ada, ya. Iya, Move. Oke. Okay. Ada Kelipan, ada Kelipan. PNA juga. Oke. Okay. Kak, kalau misalkan di sini ada enggak sih Kak apa namanya kendala dari lapangan, kayak misalkan mungkin kan di sini juga kan di daerah Bogor ya. Iya. Untuk area juga mungkin agak susah kalau leasing-leasing yang masuk daerah Bogor-Bogor apa namanya daerah-daerah zona merah. Heeh. Ini gimana nih Kak bisa tembus di 25 30 unit itu gimana nih Kak? Karena juga dibantu sampai data. Sampai di ACC ya Kak ya? Wih, luar biasa banget ya teman-teman. Nih Kak Mika juga orang paling hebat karena nggak mungkin juga ya. Seorang bos pasti butuh tangan kanan, artinya butuh marketing yang bisa melakukan banyak jualan begitu. Oke, teman-teman kalau boleh, kalau teman-teman ada kebutuhan di mobil bekas untuk daerah Bogor Jawa Barat, mungkin ini daerah mana Kak? Patokannya apa Kak? Kak Mika? Patokannya exit tol Citerep. Exit tol Citerep ke kanan. Perumahan apa namanya? Perumahan Geria-Geria ini. Geria, oke. Oke guys. Nanti kalau memang saya ada kebutuhan, nanti saya kasih kontak deskripsi di bawah ini untuk nomor handphonenya Kak Mika. Segitu aja Kak Mika, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Oke, nanti saya kasih kontaknya Kak. Oke teman-teman, segitu aja video dari gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dunia otomotif adalah dunia paling menyenangkan buat hidup gue.